Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya CTK. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengangkutan paket motor Vario 150 ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara diangkutnya ke motor Roda 3 VR. Ya, mungkin itu aja yang sudah kita gambarkan. Agak kesulitan ya ketika sudah di packing, perbedaannya dengan motor yang tidak di packing, karena kita bagian sininya nih, pegangannya tuh harus dari lampu sini nih. Tapi hati-hati megang behelnya juga, karena kalau biasanya kan pegangannya dengan behel dan juga bagian mesin sini ya. Kalau yang sebelah sini bagian knalpot, harusnya sama sini. Karena ada kesusahan, jadi cukup ada kendala. Tapi seenggaknya sudah berhasil. Alhamdulillah. Ini aja nih tadi agak kebuka nih karungnya. Tinggal dirapin lagi aja gampang. Yang penting udah naik ke atas, tinggal diikat. Habis itu kita berangkatkan ke gudang. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa bermanfaat untuk pengangkutan kendaraan ke VR. Agak lebih susah ya kendaraan yang sudah di packing dengan kendaraan yang belum di packing. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cantik.